Boris, apa kabar? Dua, gue selalu nyertain lu dan lu semua dalam keadaan sehat walafiat. Gue ajak lu ngeliat sebuah merek knalpot. Lu penasaran kan? Gue gak akan panjang lebarin lagi, karena kalau terlalu panjang kasihan ceweknya, terlalu lebar juga kasihan cowoknya. So, ikut aja sama gue ya. Halo Kang. Iya. Terus lo? Ganggu kan nih? Oh enggak, biasa. Lagi ngerjain apa? Lagi ngerjain apa? Ini buat motor CBR. Oh CBR. Gangguin lah bentar lah, ngobrol dulu. Oh nyantai aja. Alamat sini mana sih alamatnya? Alamatnya Kelapa 2 Wetan, Cilacas. Patokannya paling gampang apa? Planet Ban. Planet Ban pertigaan. Pertigaan Planet Ban. Jadi sebelahnya tuh? Iya. Ini pinggir jalan kan? Ini pinggir jalan. Oh gitu. Dari enaknya dari mana nih? Dari Cibubur, dari Kelapa 2 Wetan, apa dari Ciracas, apa dari mana? Pokoknya patokannya Rawa Babon aja. Rawa? Babon. Rawa Babon, PKP? Ya, PKP. Oh, yaudah ya. Itu udah gampang ya? Udah ketemu semua, tahu. Oke. Ada nomor telepon nggak? Ada. Boleh tahu? Nomor teleponnya kagak hafal. Nggak hafal? Nggak hafal. Yaudah, nanti kita tulis di deskripsi ya. Oke, siap. Boleh ya? Boleh. Siap. Ini, ngomong-ngomong, ini semua motor apa khusus apa? Semua motor? Semua motor. Dua tak, empat tak? Dua tak, empat tak, apa aja. Yang lagi rame apa sih ini sekarang Vespa yang ya? Yang lagi rame, dua tak, Vespa, ram kereta. Oh, lagi naik daun ya? Lagi naik daun. Dua tak kan? Dua tak. Berarti motor Vespa jadul ya? Iya, betul. Oh, oli samping dong ya? Oli samping. Asik tuh, ngetrinting berarti. Wah, pokoknya dijamin. Kalau untuk Matic, bobok-bobokan atau gimana masih tetap ada? Matic masih banyak, buat harian, buat road race masih ada. Oke. Dua taknya bagaimana? RX, Ninja? Ada semua komplit. Ada semuanya komplit? Ada semua komplit. Oke. Tinggal request aja, maunya gimana. Maunya apa, maunya apa, gitu. Spek-speknya bisa. Oh, kalau mesin korekan, kita kasih tahu speknya, dibikinin sesuai ukurannya, maunya kita? Kita ngikutin sesuai pelanggan. Pelanggan maunya ukuran berapa, kita ikuti. Jadi berarti kakang bisa hitung-hitungan juga dong? Bisa berarti. Hitung-hitungan. Oh, cakep. Lehernya berapa, keluarannya ya. Berapa, ya bisa. Pak? Apa, inletnya apa segala ya? Iya, sesuai mesin aja. Oke. Seru nih. Ada yang mau diomongin nggak untuk pengendara roda 2 di buat jalan raya? Buat pengendara motor roda 2, kalau yang mau bobok, mau request, silakan ke PKP aja. Langsung aja nomor teleponnya ntar ada di deskripsi. Ada. Nah, pokoknya Badrun BRS, tahu semua pokoknya. Oh, namanya Kang Badrun? Iya, Badrun BRS. B? PRS. Oh, PRS, Papa P. Romeo Sera. PRS. Ya. Badrun PRS, ini orang ini. Tosulun ini. Ya udah dilanjut. Ini kita pantau. Ini lagi ngapain sih tadi apa CBR katanya? Ini buat CBR 150 request orangnya. Mau diapain sih? Ini mau minta dipasangin di CBR. Dia modelnya minta yang kayak mobil. Model kayak mobil. Modelnya kayak mobil, sensor mobil. Oh, ini sebentar. Ini berarti leherannya leheran motor. Leheran motor. Tapi silencer mobil. Silencer buat mobil. Mana coba lihat? Ini silencer mobil, emang bisa? Bisa. Suaranya bagaimana? Suaranya ya enak lah, bass bulat. Oh bisa, coba lihat belakangnya pantatnya. Oh gitu. Ini Boris, ini kenapa mobil nih silencernya? Silencernya punya. Ini dipasangin begitu tuh masih kakang itu, liatin tuh. Oh gitu, bisa nih request kayak begini? Bisa. PRS apa sih yang gak bisa? Ah, cakep ya, ini PRS yang kayak begini nih. Yeah. Jadi karena emang jam terbang juga ya, kan, dari pengalaman ya. Dari udah puluhan tahun. Cakep. Eh, Kang, ininya nih silencernya nanti dibongkar gak? Enggak, udah paten. Itu udah paten? Nah, ini udah ada, paten. Ini gelas mulia? Ada peredam. Oh, ada peredamnya? Ada. Nanti kalau habis bukanya kemana tuh? Peredamnya anti bakar. Oh, anti bakar? Ya, anti bakar. Jadi selamanya berarti? Selamanya. Oke, harga-harga kayak begini berapa nih kalau boleh tahu? Ya, kalau buat motor-motor CBR 600-700 full set. Oh, full set, full system. Heeh, full system. Bahannya? Bahan stainless ada, galvanis ada, bebas maunya dia. Harga tapi sama? Harga sama. Oh, harga sama. Request. Harga sama, bahan bebas. Bahan bebas. Ya mendingan stainless dong, Kang. Ah, iya.
ya bebas. Oh gitu. Kan macam-macam orang mau buat nyeting yang enak bahan apa nih? Ya kadang-kadang galvanis, kadang-kadang besi biasa. Nah iya benar. Kalau mau ngetrim juga bunyinya kan pengaruh juga kan. Benar. Kalau buat balap sih biasanya bahan-bahan karat. Iya bahan-bahan karat biasa. Karat yang lembut. Lebih asik ya settingan. Iya. Alhamdulillah kayak... sih di Sentul kita bikinin buat drag, buat liaran. Tembus ke satu semua bahan karat. Iya, makanya kayak Ninja standar juga kan, standar racing juga iya, karatan begitu. Karat. Itu buat settingan gampang, buat tarikan enak. Iya. Ngomong-ngomong, harga paling murah berapa sih ini kalau ngebobok? Harga paling murah ngebobok Matic 200. Udah request dari orangnya. Udah request dari orangnya. Itu iya. Berarti knalpot kita yang dibobok ya? Iya. Di sini bikin knalpot nggak? Bikin. Knalpot-knalpot apa? Apa aja bisa. Oh, bikin. Mulai dari berapa tuh kalau request? Kalau request harga minim gopek 500-an ya? 500. Semua dibikinin pokoknya? Iya semua. Tinggal beres, tinggal pasang, suara, bebas. Oke. Aku rasa gitu aja dulu Kang. Oke siap. Lu lanjutin lagi, pokoknya sehat terus. Amin. Oke siap. Thank you banget, thank you. Kita lanjutin lah, gue senterin terus nih. Iya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen Boris. Jika ingin tetap lo mantau seputar knalpot, tetap lo pantengin channel dari Said MC Vlog. Thank you, Kang. Oke, siap.